Banjir yang menggenangi sejumlah desa di Pati, Jawa Tengah kian meluas. Setelah memutus akses jalur Pati Grobogan Purwodadi, banjir juga menggenangi pemukiman warga di 5 kecamatan. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah Sabtu malam. Banjir yang semula menggenangi jalur utama Pati Grobogan Solo ini kini meluas dan merendam pemukiman warga. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 hingga 80 cm. Banjir terjadi disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah itu selama 3 jam pada Sabtu kemarin. Otoritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat menjelaskan saat ini banjir merendam 35 desa di 5 kecamatan. Warga masih bertahan di dalam rumah karena berupaya menyelamatkan barang berharga milik mereka. Namun sejumlah warga setempat bersiap untuk mengungsi karena takut ketinggian air akan diperkirakan bertambah. Petugas BPBD TNI Polri dibantu relawan diterjunkan ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Untuk saat ini ketinggian air di rumah sampai berapa? 30-an nih di rumah, di luar 60-an. Oh, terus untuk saat ini Bu, apa yang diselamatkan Bu? Ini perabotan, ini gabah nih. Ya, takut semua, kan? Ya takut. Panik Bu tadi Bu ada banjir Bu? Iya, ada panik. Ketinggian air di dalam sampai berapa Pak? 40 cm. Kalau di jalan? Ya mungkin sampai 80 cm. 80 cm Pak? Iya. Untuk saat ini Pak, mau mengungsi atau masih menunggu surut ini Pak? Ya menunggu surut lah, karena masih begini aja, ntar kalau masih tambah ya